Jangan lupa tebus saham baru BABP. Ayo tunggu bersama Motion Banking. Mari Bu. Ayo Bu. Sebentar Pak. Sebentar. Permisi, selamat siang. Selamat siang, Pak. Kami ke sini untuk menjemput Ibu Soraya Gayatri. Dan ini surat perintah penjemputannya. Oma saya ada di dalam, Pak. Silakan masuk. Baik. Mari, Bu. Gimana caranya saya bisa keluar dari sini sebelum polisinya datang? Oma, polisi kesini buat interogasi Oma. Aku berharap Oma bisa kooperatif. Tega kamu melakukan ini sama Oma. Oma gak bersalah. Oma, kalau emang Oma nggak bersalah, Oma nggak usah khawatir. Oma jelasin semua di kantor polisi. Kalian nggak bisa bawa saya ke kantor polisi. Saya nggak bersalah. Kalian nggak boleh tangkap saya. Ibu, kami mohon Ibu tenang. Semuanya bisa dijelaskan di kantor. Dan sekarang Ibu ikut kami dulu. Nggak mau. Saya nggak bersalah. Nggak. Tanggapi. Siap, Nur. Enggak. Saya enggak mau. Enggak. Ayo, Bu. Saya enggak mau. Ayo, Bu. Aduh. Jangan dipegang begini. Saya enggak mau. Apakah hubunganku dengan Pangeran masih pantas untuk diperjuangkan? Atau apakah ini akan menjadi akhir dari kisah Putri dan Pangeran? Put, aku tahu masalah ini nggak mudah buat kamu. Tapi kamu harus berpikir dengan logika. Jangan hanya mengandalkan perasaan. Papa dia juga udah membunuh papa kandung kamu. Kamu udah berulang-ulang ngomong kayak gitu, Vito. Aku tahu kamu gak akan biarin aku sama Pangeran bersatu. Yes. Kenapa saya diborgol seperti ini? Saya bukan kriminal! Saya gak diborgol kayak gini! Saya nggak mau! Lepasin saya! Maaf, Bu Soraya. Karena Ibu mencoba untuk melarikan diri dan selalu memberontak, terpaksa kami harus lakukan ini. Lepasin saya! Tolong, Pangeran! Jangan biarkan mereka membawa Oma! Jangan! Oma nggak bersalah, Pangeran!
percaya sama Oma. Pangeran. Tolong Oma, Pangeran, tolong Oma. I know this will happen. Secepat-cepatnya tupai melompat pasti akhirnya akan jatuh juga. And now is the time. Sabar ya, Prince. Biar polisi aja nanti yang menentukan apakah oma kamu bersalah atau tidak. Ya, Pak Regar. Soal ini saya serahkan ke pihak yang berwajib. Silakan, Pak. Terima kasih. Bawa dia. Silakan, lepasin dia. Pangeran, silakan. Tolongin Oma, Pangeran. Tolongin. Kamu gak usah kesana. Biar ini jadi masalah polisi. Saya tidak membunuh ibu kamu, Putri. Bukan saya juga penyebab kecelakaan Pak Raymond. Saya tidak bersalah. Kalian semua salah menuduh. Kamu akan menyesal. Sudah salah menuduh orang. Saya tidak bersalah. Masukkan ke dalam mobil. Mari, Bu. Ayo, Bu. Sebentar, Pak. Sebentar. Prince, mau hujan, Prince. Let's go inside. But you can come into house if you want.
Aku dan Pangeran sudah sama-sama berjuang hingga sejauh ini. Segala masalah pernah kita lalui dan hadapin bersama. Tapi kita belum pernah dihadapkan dengan keadaan yang sesulit ini. Sekecil apapun sebuah kerikil akan menjadi batu penghalang jika diletakkan di hadapan seseorang yang berkecil hati dan orang yang takut untuk melangkahinya. Selama ini kita selalu bisa melewati kerikil-kerikil itu. Tapi entah kenapa, kali ini aku merasa takut. Bukan karena aku gak mampu, tapi karena aku bertanya-tanya, apakah aku masih pantas? Apakah ini akan menjadi akhir dari perjuangan kita? Apakah kita harus benar-benar berpisah? Apakah ini akan menjadi akhir dari kisah cinta Putri untuk Pangeran? Apakah akhirnya harus sesedih ini? Ayo kita pulang. Hujannya makin deras. Aku gak mau kamu sakit. Yuk. Kamu juga, Prince. Masih banyak yang harus kamu urus, Prince. Jangan sampai kamu jatuh sakit.